Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian sebagai Transjaya Team dari Tegal Pangkalan menuju ke Perak, Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kalau video sebelumnya itu aku dari arah Surabaya ke Pangkalan, sekarang kita dari Pangkalan ke Surabaya. Oh iya, ini pas aku naik ini kebetulan aku bertemu dengan beberapa YouTuber ya, dan beberapa portal berita. Jadi nggak sendirian aku kontennya, ini bareng YouTuber juga. Ada juga beberapa portal berita ya. Ini salah satu YouTuber yang bersama aku ya, mungkin kalian paham ya karena sudah banyak subscribernya. Jadi pas aku naik itu ternyata antusiasmenya sangat tinggi sekali. Nah, ini sebenarnya aku itu mau ke makam Kiai Khalil ya di Pangkalan itu. Jadi kalau kalian mau ke makamnya Kiai Khalil itu kalian harus ke terminal dulu, baru kemudian naik bus lagi ke arah Surabaya. Nanti turunnya di SMK Negeri 3 Pangkalan. Dari situ kemudian jalan kaki ke Kiai Khalil ya, ke makam Kiai Khalil. Tapi karena udah mepet waktunya, jadi nanti nggak keburu kalau aku mau balik ke Surabaya, sehingga aku nggak ke makamnya. Cuma akan aku perlihatkan kepada kalian letak halte dan jalan kakinya ke arah makamnya. Jadi kalau kalian mau ke makam Kiai Khalil, tak ulang lagi, kalian bisa naik bus ke arah terminal Pangkalan dulu, kemudian habis itu naik lagi yang ke arah Surabaya, turun di SMK Negeri 3 Pangkalan, jalan kaki sekitar 500 meter itu sampai di makamnya Kiai Khalil. Nah, jadi rute yang dilalui dari arah Surabaya dan dari Pangkalan itu sedikit berbeda ya. Kalau dari arah Surabaya itu kita langsung ke terminal dulu. Kalau dari Pangkalannya kita lewat ini sekitar namanya jalan SMK 3 itu ya. Tapi ternyata kita lihat di mana itu di informasi di Kominfo Pangkalan itu ternyata ada halte Syaikhona Khalil ya. Mungkin nanti ada halte di depannya kompleks makam Syaikhona Khalil yang masih besar itu. Tapi ketika aku naik ini belum ada ya. Jadi tak ulang lagi, mungkin nanti ketika kalian naik itu sudah ada yang ke makamnya Syaikhona Khalil ya, di depannya pintu masuknya itu loh ya. Nah, tapi ketika aku naik itu belum ada. Jadi sementara ini aku memberitahu kepada kalian, kalau mau ke sana itu turun di halte SMK 3 kemudian jalan kaki. Ini kalau nggak salah kita sampai di sekitar SMK Negeri 3 Pangkalan. Jadi ada halte di sini, tapi ini bisnya nggak berhenti karena nggak ada yang naik sama nggak ada yang turun ya. Nah, kita jalan kaki ya, sebentar lagi itu sudah sampai makamnya Syaikhona Khalil ya. Nah, ini makamnya, jadi nggak jauh ya. Sementara ini nggak jauh, ini kelihatan masjidnya di situ. Nah, kemungkinan tak ulang lagi, nanti itu akan ada halte di depan sini. Cuma karena masih belum ada ya, jadi kita belum bisa turun di sini. Ini adalah makam Syaikhona Khalil.
kalau nggak salah ada halte namanya halte Melajah ya, yang berada di Kelurahan Melajah, Kecamatan Bangkalan. Di sini itu juga nggak ada yang naik atau turun, sehingga bisnya terus melaju. Nah, dari sini kemudian nanti langsung ke arah kantor Dishub Bangkalan ya, lalu ke IR Soekarno dan kembali lagi ke sekitar Stadion Gelora Bangkalan. Memang ketika aku naik itu masih belum jelas haltenya, jadi mohon dimaklumi ya. Dan kebanyakan memang masih dalam tahap apa pembangunan ya, atau masih dalam pemasangan palang bus stop. Dari sini kemudian nanti kita langsung ke arah jalan pertigaan Marta Dinata, lalu ke IR Soekarno, habis itu ke Stadion Bangkalan. Dari Bungur. Iya. Nah, itu tadi YouTuber dan portal medianya ya. Jadi mereka sangat antusias untuk meliput operasional dari Transjatim Kalima ini. Semoga dengan banyaknya para konten kreator yang membagikan perjalanannya itu akan semakin banyak orang tertarik dan tahu bagaimana sih caranya untuk naik Transjatim Kalima ini ya. Jadi karena semakin banyak ya akan semakin baik ya, orang akan semakin tahu, oh ternyata itu harus naik di halte, ternyata itu kita bayarnya berapa ya, oh ternyata kita bisa transit, atau kalau kita mau kemana itu turun di mana. Nah, dengan begitu kan akan semakin banyak orang untuk yang kepingin naik transportasi umum di Bangkalan ini. Ini aku spill lagi bagian belakangnya yang digunakan untuk para penumpang khusus ya, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan ibu menyusui dan sebagainya. Pokoknya ini adalah untuk penumpang khusus, jadi kita bisa di belakang ya kalau merupakan penumpang khusus. Nah, untuk kursinya sendiri itu hampir sama dengan yang keempat kemarin, jadi hadap depan. Tapi ketika aku tadi itu naik, itu ada juga yang hadap samping seperti K3 ya. Jadi mungkin ada dua macam, ada yang hadap depan seperti ini, ada yang hadap samping. Kalau aku sih suka yang hadap depan ya, karena kalau hadap samping itu agak pusing ya kalau berjalan. Kecuali kalau jarak dekat ya, kalau jarak jauh seperti ini agak pusing. Jadinya lebih suka yang hadap depan seperti ini. Thank you.
kita putar balik dulu karena berhenti di alun-alun ya. Jadi di alun-alun itu ada dua rute, yang pertama ke arah Bangkalan terminal, yang kedua ke arah Surabaya dulu, ke arah Surabaya maksudnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau ke alun-alun Bangkalan itu ada dua rute. Kalau mau, maksudnya nggak sampai terminal ya, cuma sampai alun-alun itu bisa. Jadi kita bisa turun di alun-alun dari arah Surabaya maupun dari arah terminal Bangkalan. Dari sini kemudian kita putar balik ini ke Jalan Veteran kalau nggak salah namanya ya. Mohon maaf karena aku bukan orang Bangkalan jadi nggak begitu hafal jalannya. Ini namanya Jalan Veteran, tak lihat di papan pelangnya. Nanti kita langsung ke jalan ke PDAM ya, ke sekitar Jalan Trunojoyo. Nah, kemarin ada yang tanya itu bagaimana caranya untuk menuju ke Rumah Sakit Syarifah Ambami Ratu Ebu ya, yang berada di Jalan Pemuda Kafa. Sebenarnya itu ada halte di situ, namanya halte Pemuda Kafa ya. Tapi karena memang belum jelas ya, maksudnya kemarin aku naik itu belum jelas apakah boleh turun atau tidak. Jadi paling dekat itu nanti kalian turun di halte Trunojoyo atau di PDAM. Kalau dari arah Surabaya itu kalian turun di halte SMA Negeri 1 Bangkalan. Jadi mungkin nanti ada halte di situ karena tak lihat di informasi di Kominfo Bangkalan itu sudah ada keterangannya halte Pemuda Kafa ya dan Trunojoyo. Kemungkinan itu di dekatnya rumah sakit yang namanya tadi Rumah Sakit Syarifah Ambami Ratu Ebu. Ya semoga saja kalian berdoa agar bisa ada halte di situ karena ini tak lihat merupakan rumah sakit penting di Bangkalan ya. Orang butuh untuk ke sana, jadinya perlu ada halte Transjatim di Rumah Sakit Syarifah Ambami Ratu Ebu tersebut. Ini kalau nggak salah kita di sekitar Pecinan ya, karena kelihatan di sini banyak sekali toko-toko yang dimiliki oleh orang Tionghoa. Jadinya ini adalah salah satu sentra ekonomi di Bangkalan. Dari sini kita akan ke PDAM, nanti ke Trunojoyo, Pemuda Kafa, ya, dan beberapa tempat penting lainnya. Interval antar bus itu kalau nggak salah kemarin kata kondekturnya adalah 20 menit. Jadi cukup lama juga ya 20 menit. Tapi ini kemarin yang jalan itu sekitar 10 armada ya. Jadi 5 yang ke arah Bangkalan, 5 yang ke arah Surabaya. Kemungkinan akan ditambah karena tak lihat di informasi ya. Itu ada sekitar 14 armada ya.
jadinya nanti mungkin 7 yang ke Bangkalan, 7 yang ke Surabaya. Ya semoga saja benar-benar ditambah ya, karena kalau cuma sedikit kan kasihan yang menunggu ya. Nah belum lagi ini ketika aku naik ya di sekitar Bebek Sinjai itu ada bus yang mogok lah, ini busnya ya, jadi radio ternyata rusak ya, karena ternyata busnya ini sebenarnya belum siap digunakan tapi akhirnya dipaksa untuk jalan ya, katanya seperti itu. Akhirnya penumpangnya itu dioper ke busku ini ya, ke busku ini sehingga akhirnya penuh ya busnya, padahal awalnya belum. Jadi semoga saja nanti nggak keulang seperti ini. Kasihan ya, kalau di sini kan enak lah, bagaimana kalau mogoknya di Suramadu di tengah laut itu kan bahaya ya. Jadinya semoga saja sebelum beroperasi itu benar-benar dicek kondisinya biar tidak terjadi mogok seperti ini. Jadi ini ya, busnya mogok, antara kondektur sama bus yang depannya itu ngomong bahasa Madura, aku gak begitu paham. Intinya pokoknya radiatornya itu rusak gitu aja ya, gak ngerti soalnya. Jadi mohon maaf karena aku bukan orang Madura, kalau ada orang berbicara Madura tuh gak begitu paham sama sekali ya. Jadinya mohon dimaafkan. Kalau misalkan nanti kalian ngerti bahasa Madura di video ini ada tentang apa, silahkan kalian komentar ya, biar aku gak salah menerjemahkannya. Kalian kalau mau coba itu, kalau bisa bukan hari libur ya atau weekend, Sabtu Minggu, kemungkinan akan ramai sekali ya. Jadi ini kan masih hari aku hari Selasa hari kedua, jadi masih nggak terlalu ramai. Nah biasanya yang ramai itu hari Sabtu ya, Sabtu Minggu, apalagi hari Minggu ya, itu banyak sekali orang-orang yang ingin untuk naik ya. Nah semoga saja busnya ini nggak ada yang mogok ya. Nah kita ini kalau nggak salah sampai di Burneh ya, maaf pengucapanku salah. Dari Burneh kemudian ini ke Tangkel ya. Ketangkel ini masuk ke sebuah rest area. Jadi kita masuk rest area ini, hal di sini letaknya. Jadi kalau kalian mau naik dari Tangkel yang di arah Surabaya itu di rest area ini ya, kalian bisa tunggu di sini, nggak di pinggir jalan. Nah aku ketemu lagi dengan mas-mas yang naik kemarin yang turun di sini. Jadi dia itu ternyata turun di sini dulu, mungkin makan dulu atau gimana, naik lagi yang ke arah Surabaya. Nah itu masnya udah nunggu ya, udah nunggu katanya lama karena memang bus yang depanku itu yang tadi itu mogok. Oh ya, mumpung ada masnya ini, aku mau klarifikasi ya pernyataan yang kemarin. Jadi kata masnya itu adalah kalau kita naik bus biasa ya, bus yang ke arah Sumenep, ke arah Pamekasan, itu dari arah Surabaya harganya sekitar 30 ribuan, 33 atau 30 ribuan pokoknya. Jadi bukan bus Transyatim ya. Tak ulang lagi, yang harganya 30 ribuan itu bukan bus Transyatim tapi bus biasa ya, yang dari arah Bungurasi itu loh ya. Nah itu kalau kalian naik itu 30 ribu, tapi kalau ke arah Pamekasan itu sekitar 50 ribuan atau berapa, aku nggak pernah ya. Kalau kalian pernah naik bus yang ke arah Pamekasan, ke arah Bangkalan yang bukan bus Transyatim, itu silahkan komentar ya biar nggak salah.
Nah, ini kita masih di akses jalan sisi Bangkalan. Ada beberapa halte sebenarnya, ada halte IKM ya, dan beberapa halte lain, tapi belum ada. Jadi ketika aku naik itu belum ada, belum bisa digunakan. Tak ulang lagi, mungkin kalau kalian naik nanti itu sudah ada haltenya ya. Jadi ini masih belum fix ya, masih belum jadi pokoknya. Nah, sekarang kita sudah masuk jembatan Suramadunya ya. Itu ya tadi pernyataan masnya ya. Jadi itu bukan bus Transkartim yang harganya 30 ribuan, tapi bus biasa. Coba dibedakan ya biar nggak salah paham. Oke. Kita sudah sampai di wilayah Surabaya di area Kedung Cowek. Nah, yang bertanya halte Kedung Cowek di mana? Untuk yang arah Surabaya itu di dekatnya arah SMP Negeri 15 Surabaya di arah sekitar Kedinding ya. Nanti ada apa namanya? Ada JPO atau jembatan penyeberangan, ada halte di situ. Pokoknya kalian cari ada palang SMP Negeri 15 itu nanti ada haltenya di sekitar situ. Sementara untuk dari arah Surabaya ke Bangkalan itu haltenya juga sama di seberangnya. Kalau kalian itu masih bingung, silakan kalian cari di Google PT Sahabat Everfun Sejahtera. Tak ulang lagi, silakan kalian cari PT Sahabat Everfun Sejahtera. Haltenya itu di sebelah selatan dari pabrik tersebut. Tak ulang lagi ya, halte Kedung Cowek itu yang dari arah Bangkalan ke Surabaya, silakan kalian cari palang tanda SMP Negeri 15 Surabaya yang arah ke dinding. Sementara kalau dari arah Surabaya ke Bangkalan, silakan kalian cari PT Sahabat Everfun Sejahtera. Nanti ada haltenya di situ. Gampangnya itu ada JPO atau jembatan penyeberangan. Nah, haltenya di bawahnya JPO itu. Gampang kok ya melihatnya. Tak ulang lagi, yang dari arah Bangkalan itu silakan kalian cari SMP Negeri 15 Surabaya palangnya ya. Sementara kalau dari arah Surabaya ke Bangkalan, silakan kalian cari PT Sahabat Everfun Sejahtera. Thank you.
kalau kalian mau ke sekitar Ampel ya, itu kalian bisa turun di Polsek Semampir atau di Poltekpel ya, Politeknik Pelayaran ya namanya kalau nggak salah. Itu kalian bisa turun di situ. Maaf nggak kerekam ya, jadi ketika aku naik ini nggak kerekam yang di sekitar Ampel. Pokoknya kalian turun di halte Polsek Semampir atau di halte Poltekpel, itu berhenti kok busnya ya, ada palang bus stopnya. Nah, daerah itu merupakan dekat dengan area makam Sunan Ampel ya, jadi ada haltenya di situ. Nah, dari situ ya nanti ke arah Pabean ya, kemudian ke Perak Barat. Nanti aku turun di Perak Barat ya. Kemarin itu di aku lihat di Medaeng itu ada haltenya, tapi karena aku nggak turun Medaeng, nanti akan aku coba lagi untuk naik lagi ya, apakah bisa turun di Medaeng ya. Tak lagi itu bisa ya, tapi mungkin ada sedikit misinformasi ya dari lapangan ya, maksudnya entah bisa atau enggak, jadi aku belum bisa memastikan. Jadinya ini aku nanti turun di halte Perak Barat ya, itu haltenya kalau di Surabaya Bus adalah halte Tanjung Torowitan. Kalian bisa langsung oper Surabaya Bus ya, ke Surabaya Bus yang ke arah Bung Rasih ya. Jadi misalkan kalian gini ya di Pangkalan, kalau kalian ikut sampai ke Bung Rasih kan lama ya. Misalkan mau ke Kota Lama, mau ke Tunjungan, nah lebih baik kalian turun di Perak Barat, kemudian oper Surabaya Bus ya, habis itu turun di tempat yang kalian inginkan, seperti itu. Thank you.
Iya. Mari ya, Mas. Ya. Iya tadi dari bis sebelumnya ya? Iya. Masnya juga. Iya. Mau naik bis Tayu. Iya. Makasih ya, Mbak. Ya, mari. Jadi ini halte transitnya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.